Pengakuan mengejutkan soal Gaga Muhammad disampaikan selebgram Karin Novilda atau yang karib disapa Au Karin. Rupanya, Au Karin mengaku kesal dengan sikap ibunda sang mantan kekasih Gaga Muhammad. Janariah, Au Karin kesal mendengar ucapan Janariah yang memojokkan sahabatnya, mendiang Laura Anna. Sebelumnya Janariah membanyah tudingan soal Gaga Muhammad, yang mana ramai di media sosial. Gaga Muhammad dituding mengambil uang mendiang Laura Anna di ATM tanpa izin. Sebelumnya, beredar kabar selama Laura menjalani perawatan, Gaga Muhammad justru menggunakan uang yang ada di ATM Laura. Seperti diketahui, Gaga Muhammad kini tengah jadi terdakwa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Laura Anna lumpuh hingga meninggal dunia. Bersahabat dekat dengan Laura Anna, Au Karin tampaknya terus memantau kasus yang menyangkut mendiang Laura. Karenanya saat mengetahui Janariah membantah tudingan Laura Anna soal Gaga Muhammad menggesek ATM-nya diam-diam, Au Karin ikut bersuara.